Satuan Narkoba dan Tim Khusus Polres Asahan berhasil menangkap Ation, warga Jalan Pramuka Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, di kediamannya. Harus dicas dulu, rekaman dulu kan. Selain Ation, tiga orang tersangka lain juga berhasil ditangkap petugas. Selain itu, petugas juga berhasil menemukan sabu seberat 45 gram yang disimpan tersangka Ation di bawah kandang ayam di samping rumahnya. Bandar sabu terbesar di Kisaran ini ternyata sudah menjadi target operasi Satuan Narkoba sejak lama. Ation ternyata dikenal licin dalam menjalankan bisnis haramnya tersebut untuk mengelabui petugas. Kapolres Asahan juga menurunkan anjing pelacak dari Poldasu untuk membantu pencarian narkotika yang dicurigai masih disimpan tersangka Ation. Penangkapan Ation ini berawal dari adanya pembeli narkoba jenis sabu yang berhasil ditangkap petugas dengan inisial YF. Setelah diinterogasi petugas, YF membeli barang tersebut dari Ation. Mendapat penjelasan YF tersebut, tim langsung mengarah ke rumah Ation melakukan penggerebekan. Ation bersama dua orang rekannya pun diamankan petugas saat berada di dalam rumah. Saat diinterogasi petugas, Ation sempat tidak mengakui menjual sabu, apalagi menyimpannya. Setelah 4 jam melakukan penggeledahan, tim pun sempat kesal tidak menemukan sabu di rumah tersebut. Namun berkat kesabaran dan kegigihan petugas, akhirnya sabu berhasil ditemukan di bawah kandang ayam dan tersimpan di dalam dompet. Selanjutnya, keempat tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna keperluan pemeriksaan. Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritongan mengatakan, Ation ini merupakan bandar besar di kota Kisaran dan sudah menjadi target kepolisian. Kapolres akan perintahkan Satuan Narkoba untuk melakukan pengembangan dari penangkapan tersebut hingga ke bandar paling besar. Yang diduga sebagai tersangka merupakan, ya sudah lama kita ini ya, kita TO ya, masuk dalam target operasi kita. Karena memang dari data-data intelijen menyampaikan bahwa beliau ini adalah salah satu pengedar, bahkan bandar yang besar di Asahan ini. Ya. Ini kemudian kita lakukan ya tindakan kepolisian dengan cara penggeledahan. Ya, kemarin dipimpin langsung oleh Katim Sus, Pak Kasat Intel ya, bersama Kasat Narkoba, dan menemukan hasil kurang lebih yang diduga sabu ya. Ya, sekitar 45 gram ya. Saya harap nanti Pak Kasat Narkoba juga nanti saya perintahkan untuk mengembangkan sampai ke jaringan atasnya ya. Ini kira-kira ya. Tersangka diamankan pun. Ya, tersangka tadi malam kita sudah amankan ada sekitar 4 orang. Ya. Dari Asahan Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Ya.